ya. Dan pastinya tetap semangat. Betul, harus tetap semangat setiap hari. Oke, sebelum belajarnya kita mulai, seperti biasa kita awali dengan membaca doa. Yuk kita baca doa sama-sama. Kita berdoa, tundukkan kepala, berdoa sebelum belajar dimulai. Ya Tuhan, berilah kami ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita baca doa sekali lagi ya buat anak muslim. Sikap berdoa, tundukkan kepala, berdoa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Hai, belajar kita hari ini yaitu dengan tema tanaman dengan subtema sayuran. Kemarin sudah belajar dengan Bu Rara dan juga belajar dengan Bu Ulfa. Sekarang dengan Bu Acis, kita belajar apa ya? Tonton terus videonya ya. Oke? Cara menanam sayuran terong. Langkah pertama, kita harus melakukan penyemaian. Apa itu penyemaian? Yaitu memproses biji terong menjadi bibit. Ini adalah bentuk bibit dari tanaman sayuran terong. Tumbuh seperti daun kecil. Kita langsung aja ya menanam biji terong. Yang pertama, biji terongnya kita bersihkan dulu ya. Kemudian kita bisa merendam biji terongnya menggunakan air hangat. Setelah itu, kita siapkan potnya ya, pot kecil, bisa menggunakan aqua seperti ini. Kemudian kita masukkan tanah atau pupuk yang bagus ya. Kemudian biji terungnya kita masukkan deh. Kita tunggu ya biji terungnya sampai berubah menjadi bibit tanaman seperti ini ya. Jangan lupa, untuk penyiraman ini harus rutin ya, setiap hari, dengan menggunakan air yang secukupnya. Nah, setelah sudah seperti ini, kita bisa memindahkannya ke tempat yang lebih luas. Bisa di kebun, atau misalkan kita tidak memiliki kebun, bisa memindahkannya di tempat pot yang ukurannya lebih besar, atau bisa dipindahkan pada polybag. Apa itu polybag? Polybag adalah kantong plastik yang bisa digunakan untuk menanam tanaman. Seperti ini contohnya. Nah, ketika bibit tanamnya sudah mulai tumbuh banyak nih, kita tinggal tunggu aja. Tunggu untuk terongnya tumbuh. Ini adalah bentuk tanaman terong. Ketika sudah tumbuh sayuran terongnya seperti ini. Nah, itu tadi adalah cara menanam dan juga merawat